3 udahan Bang. Enggak ada 200 harusnya. Mm-hmm. Sebenarnya White Legacy sebesar ini, serimbun ini, coraknya juga mewah, luar biasa ekonomis ya. Gede banget. Jumbo. Lokalan pasti. Lokalan pasti menor ya. Murcidah pisan kan, murcidah kercida. Aduh cepetan. Nyari di mana haki segede gaban. Warnanya menor, gincu kita kalah. Secakep ini. Secakep itu. Segede ini. Segede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, semangat pagi dan selamat pagi. Wow, kali ini aku ngajak teman-teman ke tempat gudangnya aglonema murcidah. Pisang, murcidah kacida, penasaran nggak sih ini ada di mana? Tapi sebelum mulai video, aku minta teman-teman untuk selalu support channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe-nya di sini di Herina Atmaja biar channel aku semakin berkembang. Setelah itu boleh juga tombol lonceng dinyalain biar teman-teman selalu dapat video terupdate dari aku biar makin akrab. Boleh juga dong di follow Instagram aku di Herina_Atmaja. Oke, yuk kita review. Nah teman-teman, kali ini aku lagi ada di Rizkan Flora. Rizkan Flora, Teteh. Kenapa namanya ganti lagi? Kalau Rizkan Flora ini ceritanya namanya tiga saudara. Ada Akila Shop, ada RDH Flower, ada Rizkan Flora. Nah, Rizkan Flora ini adalah kakaknya daripada adik-adiknya itu. Oh, jadi adik-adiknya masih ada? Masih ada. Sekarang si kakaknya yang kakaknya. Tampil. Kakaknya. Orang ini lagi? Iya, saya lagi pengurusnya. Saya lagi. Bang Yayan, apa kabar? Alhamdulillah baik, Teteh. Kata sehat gimana ya? Sehat ya. Dong, makanya sampai kesini. Mm-hmm. Dengan nama baru, kandang yang baru nih di sini kan. Betul. Kemarin kita di depan ya. Betul. Gimana? Bakal ada promo-promo cantik nggak sih pastinya, buat teman-teman di rumah? Pastinya kita kasih harga promo spesial buat hari ini. Pakai telur? Pakai telur, pakai Indomie, pakai sesim. Nah, tapi kalau teman-teman mau main nih ke Rizkan Flora, adanya di mana? Di Jalan Karyawan 3 bisa, Karyawan 4 bisa ya. Jadi maunya jalan berapa? Jalan Karyawan 3 bisa, Karyawan 4 bisa. Jadi ada di tengah-tengah tuh Rizkan Flora daerah? Itu. Daerah Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang ya. Oh, jadi teman-teman kalau Tangerang di sini itu perbatasan ya antara Tangerang dan Jakarta Barat. Betul. Jadi teman-teman yang daerah Jakarta Barat atau yang Tangerang boleh mampir ke sini, pilih-pilih langsung ke sini. Lengkap banget di sini, ada harganya murah-murah pastinya ya. Pastinya murah-murah. Oke, tapi kalau yang jauh by WA dong? By WA kita kirim. WA-nya berapa? WA-nya nanti saya dikasih tahu deh sama Kak Tete, saya lupa. Saya kasih tahu, bingung. Oke, nanti aku sematin WA-nya di sini biar teman-teman gampang untuk order. Sekali lagi aku ingetin buat teman-teman yang masih bingung gimana sih caranya untuk order di sini, gampang banget. Nanti aku bakal review tanaman-tanaman yang di sini, aku kasih tahu ID-nya berserta harganya. Nanti teman-teman tinggal screenshot kirim ke sini nomornya. Oke, gampang ya, segampang itu. Jadi cepet-cepetan karena yang belinya juga pasti banyak banget. Banyak banget. Saingannya banyak. Ya, mudah-mudahan. Stoknya makin banyak dong. Makin banyak. Kalau kurang kita ambilin lagi 2 truk ya. Dua truk. Oke, kalau oh iya, Bang, kan kalau ini teman-teman kadang-kadang suka ada yang nanya, Teh, bisa COD nggak sih gitu? Kalau COD kita pakai aplikasi Shopee. Oke, berarti ya. Bisa ya? Bisa dong. Berarti nanti dialihin via Shopee. Via Shopee. Kalau misalkan emang teman-teman mau yang COD, mau tapi kalau misalkan yang manual tuh nggak ada. Nggak ada. Jadi tetap by Shopee. Bisa, ya. Oh. Oke, berarti lanjut mulai review deh kalau gitu. Kita dari yang mana, Teh? Sini ya. Oh, ini kita ada Andini. Ya, saya tahu. Andini Siswanto ya. Pakai nama loh, dikasih nama panjang. Andininya gede, segede gini harganya gimana, Bang? Rp55.000. Iya, besar banget, ya, menor ya. Murcidah pisan kan, murcidah kercida. Aduh, cepetan. Rp55.000 aja untuk Andini. Mm-hmm. Andininya banyak, tenang aja. Teman-teman enggak usah takut enggak kebagian, stoknya aman. Tuh. Aduh, kaget saya. Next. Oke. Kita ke Snow White ya, Teh. Snow White. Mungkin yang mau tambah lagi varian di rumah ya. Betul. Kalau ini kan tanaman bandel nih ya, si Snow White ini lumayan. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir untuk perawatannya. Nah, yang seperti ini harganya gimana? Rp50.000 aja. Rp50.000. Gocapan aja. Oke, sip. Dapat. Apa lagi? Ada Calathea ya. Calathea. Varian baru Rosy ya, Calathea Rosy Silver.
Ini kalau varian ini baru, Mang? Varian baru, besar banget ya. Oh, Rossi Silver katanya. Harganya gimana? Harganya Rp150.000. Rp150.000 aja rumpun ya, teh rumpun. Untuk Calathea Rossi Silver, dia rumpun berapa rumpun ini ya? Rumpun 3. 3, betul. Berarti satunya hanya Rp50.000. Betul, murah banget. Wow, cepet ya. Yeah. Di mana ada Calathea Rp50.000 kan? Next. Oke, kita lanjut ke Rossi Pistanya ya, teh. Sip. Rossi apa? Rossi Pista namanya. Pakai Pista? Pakai Pista. Oke. Okay. Harganya gimana? Rp90.000 ya. Rp90.000. Rp90.000. Enggak pakai 5. Enggak pakai 5. Sip. Rossi Pista. Bedanya ininya lebih ada merahnya kalau ya, gitu. Iya, daunnya lebih kecil dari yang tadi. Nah, lanjut. Kita lanjut ke Sweet Dream. Boleh? Sweet Dream katanya. Berarti mimpi indah. Menor-menor banget Sweet Dreamnya. Tingginya seperti ini ya. Wow, harganya bagaimana? Dari Rp125 saya kasih Rp100.000. Waduh, diskonnya Rp25.000. Cepetan, dari 125 jadi cepet aja. Nah, ini tuh warnanya ada yang menor. Tapi kalau teman-temannya suka hijauan ada di sini nih. Tuh, ini sama ya Sweet Dream ya? Sama, pokoknya harga sama. Harga sama semua. Kan kadang ada yang suka hijauan atau yang menor. Kalau yang hijauan emang lebih gede ya, Bang? Betul. Selera deh. Saya pikir petir loh itu. Itu petasan. Iya, orang besan teh biasa hajatan ya. Musim bang, kawin. Bang, kapan, Bang? Besanannya. Juga tahu besanannya kapan. Ini ada Red Anjamani Menor ya, daunnya bulat ya, Teh. Kompakta ya. Jangan lihat saya, Bang, bulat nih, Bang. Red Anjamani katanya tuh. Daunnya bulat sebulat badan Eike. Sebesar ini rimbun juga, harganya gimana? Rp50.000. Gocapan aja, gocapan alias aja. 50 ribuan aja, cepetan. Ini gede loh, tuh bukannya kecil-kecil loh. Menor-menor, yang gini tuh best seller ya? Iya. Masih sampai sekarang ya, Red Anja, makanya stoknya aman loh banyak. Aman. Di ya. Gocapan aman. Aja. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang mau beli grosir tuh biasanya minimal ambil berapa, Bang? Kalau mau grosir kita kasih yang per 20 ya, untuk negonya di WhatsApp aja nanti. Siap. Oke. Okay. Yang jelas pasti ada harga seller dong. Betul. Next. Kita lanjut ke Dut Anjamani ya. Yang ndut-ndutan? Ndut-ndutan. Dut Anjamani harganya gimana? Harganya saya kasih Rp35.000 aja. Rp35.000-an aja katanya, boleh cepet 3 enggak sih? Cepet 3 saya kasih. Oh, boleh. Rp100.000 3. Cepetan untuk khusus untuk si Dut Anja yang harga Rp35.000-an untuk satu, tapi kalau 3 cepet. Cepet ya, kalau udah ditawarin harus beli banyak. Betul. Maksa ya. Next. Kita ke Stardust. Ya, ke Stardust. Stardust ada dua varian, teh. Ada yang Stardust, ada yang Red Stardust. Nah, ini yang Stardustnya aja. Yang ini Stardustnya. Sebenarnya sih agak merah, tapi kalau yang Red Stardust lebih menor. Lebih menor. Gitu ya. Nah, ini harganya gimana? Ini dari Rp50.000 saya kasih Rp40.000. Wow. Dari Rp50.000 jadi Rp40.000. Iya, murah diskonnya banget. Diskonnya cepet. Rp10.000. Ceban. Lumayan buat ongkir ya. Bener. Tuh. Biasanya kalau teman-teman pengen dapat free ongkir sih ke aplikasi ya. Tapi kan aplikasi itu suka ada admin ya, Bang? Iya, betul. Harganya berbeda dong? Ya kan kalau admin nanti yang tanggung kita. Oh iya ya, derita dong. Ini apa? Ini Pink Katrinanya, Teh. Oh, Pink Katrina. Bedanya dengan Anja tuh apa sih, Bang? Karena ini sekilas saru nih. Saru, mirip. Boleh diambil, coba satu kita samain yuk. Kalau Red Anjamani lebih merah, kalau Pink Katrina itu warnanya lebih ngepink. Dari ininya pun berbeda ya? Beda, coraknya beda. Lebih bulat yang ini? Betul. Coba kalau dari daunnya, sama tapi tebalnya. Biasanya Pink Katrina lebih tipis, tapi ternyata ini lagi sama tebalnya tuh. Segede gini, kalau Pink Katrina harganya gimana? Dari harga 50 sekarang gocap aja. Ya sama dong. Sama. Dari harga 50 ke gocap. Betul. Ya gede juga. Iya, 50 ribuan udah murah banget. 50 ribuan aja, gocapan aja, dicepet dapat 2. Betul, sama aja ya. Sama aja. Diri gitu juga bingung. Nih. Nah, ini yang lagi kita promoin ya, Teh. Super white. White, super banget. Super putih. Ih, bagus-bagus ya. Kenapa ini bagus-bagus banget hari ini? Super white-nya. Setengah pendeknya. Iya, ini anak. Ada anak juga. Ya ampun, gila, umpetin aja. Ribet cuma satu, nanti yang nanyainnya banyak. Nah, seperti ini harganya gimana, Bang? Dari 100.000 saya kasih 85.000. Super white? Super white saya kasih 85.000. Jarang loh dapetin super white di bawah cepek. Cepek pun itu udah paling murah biasanya. Iya, tapi ini betul. Lebih murah lagi di 85.000-an aja. Ayo, stoknya nggak banyak. Cepet-cepetan ya. Nanti besoknya diadain lagi. Saya adain lagi kalau kurang. Jadi peminatnya kalau makin banyak, makin dibanyakin lagi stoknya lah. Ayo, nggak usah takut kalau begitu. Yuk di order.
Dibeli yuk, dibeli. Next. Kita ke emerald ya teh. Emerald. Emeraldnya banyak macam-macam warna ya, ada yang pink, ada yang ini hijau. Ini agak hijau tapi bagus sih. Ininya gede-gede. Ininya juga pink. Kalau ini kecil-kecil tapi pink semua. Betul. Ya, ini hijau semua, terserah. Teman-teman seleranya yang mana, harganya sama? Harga sama semua. Berapa? Dari 125 saya kasih 100.000. Dari 125 jadi cepean aja. Betul. Untuk emerald. Ayo nyari di mana emerald cepek? Cepek nih cepek. Ya Allah Bang, saya senang main kesini mulu ah. 25.000 lumayan buat ongkir. Ini bukan lagi. Kalau kali dua gocap. Betul. Bisa beli itu. Next. Kita suksom. Ke suksom. Ini suksom, aduh duh duh duh. Suksom banyak variannya, ada yang jenisnya spesial, ada yang lilin, ada yang pelangi. Ya, harga semua kita samain. Nah, ini aku pegang apa? Itu yang spesial. Rumpun 2. Itu yang rumpun 2. Ya ini mah bonus ya, asal ngambil lagi. Pokoknya asal ngambil ini aja. Ini yang spesial, ya. Ini yang? Ini yang lilin, yang ini yang lilinnya. Mana yang lilin? Yang lilin. Terus satu lagi apa tadi kita? Ada yang batik. Batiknya juga bukan batik. Ini yang pelangi. Itu yang batik. Oh, oh. Ya, ini yang batik ya teh. Oh, iya. Ini yang lilin. Ini yang pelangi. Tadi pelangi, ini lilin. Pelangi, oh, ini spesial, pelangi. Ini batik. Yang lilin enggak ada? Yang lilin ada. Pokoknya campur-campur. Oke. Okay. Tapi ya aku pegang ini rumpunnya 2. Yang Bang Yayan pegang ini bawa caling. Bawa caling ya. Pokoknya kalau di sini sih rezeki-rezekian. Yeah. Kalau teman-teman emang mau datang langsung ke sini lebih enak nih. Tanian lokal semua. Harganya gimana? Harganya saya kasih promo Rp70.000. Suksom? Suksom Rp70.000. Ini isi 2? Isi 2. Sama? Bawa anak sama. Ya Allah, yang menor begini sama? Yang menor sama. Harga Rp70.000. Ayo nyari di mana suksom Rp70.000? Satu. Ya Allah, ini 1, 2, 3, tapi stoknya banyak banget, cepetan ini di mana lagi nyari suksom, 70.000, wow, ih saya seneng banget. Bagus-bagus ya teh? Bener, kan yeah. Ini kan masih best seller ya? Iya, yeah, kalau teteh mau borong nggak apa-apa. Ya ampun. Mau sih, tapi teman-teman gimana? Iya, nggak kebagian ya. Iya, next. Oke, kita ke pink. Dell. Ya. Pink Dell Mansion, harganya gimana? Harganya dari 65 saya kasih 55.000. Dari 65.000 jadi 55.000, diskonnya 10.000. Sebenarnya nggak usah dikasih free ongkir karena harganya sudah dikurangin. Betul. Kalau misalnya minta free ongkir berarti ditaikin lagi nih. Ditaikin lagi harganya. Ya jangan Bang. Oke, stoknya boleh dilihat seperti ini, lumayan banyak. Katanya nanti masih ada stoknya. Lanjut ke mana? Green Ball Mini namanya itu. Green Ball Mini. Kok mini? Iya, nanti ada yang dewasanya. Mana? Ada yang dewasa ya di sebelah sana nanti. Oke, untuk yang mini. Yang mini saya kasih di 125. 125.000, ya. Tapi dia sebenarnya bisa mangkok juga yang ini. Enggak, kalau dia daunnya runcing. Oh, kalau beda yang sama yang green ball yang biasa itu. Oke, perbedaannya dari bentuk daun ya? Daun. Dan lebih kecil juga. Iya. 125.000. Next. Lanjut okay. Kita ke Lady Gaga. Oh, dia nyanyi. Lady Gaga apa nyanyi yang dari luar negeri itu? Iya. Bagus banget ya teh. Rumpun 2 yang aku pegang. Ada yang rumpun 2, ada yang bawa anak, campur-campur deh di kita. Oke, okay, harganya gimana? Harganya saya kasih murah 80.000 aja. 80.000-an aja untuk Lady Gaga. Kalau Lady Gaga tuh dengan Lady Valentine bedanya apa, Bang? Kakak kelasnya, daunnya lebih lebar dia. Sama warnanya ini lebih pekat ya? Iya, betul. Kalau Lady Valentine lebih pink. Betul. Kakak kelasnya. Harga normalnya 100.000 ini ya teh. Oh, harga normal. Harga normalnya 100.000, yeah. Dipromokan jadi 80.000 rupiah. Ribu diskonnya 20.000, aduh cucok meong. Oke. Okay. Lanjut kita ke Red Sun. Aduh, kayaknya saya pusing nih kalau awal-awal bulan dikasih harga yang murce-murce gitu. Bingung nggak sih? Ini Red Sunset, harganya gimana? Dari 100.000 saya kasih 85.000. Red Sunset? 85.000. 85, ayo cepetan. Serba 85 banyak nih kita. Oh banyak? Banyak. Ayo oke, satu ini 85. Tadi seperba 85. Iya. Oh iya benar seperba. Iya. Ingat. Lanjut kemana nih? Nah, ini ya? Iya. Si Ratu Merah, bener. Red Queen. Red Queen, warnanya menor, gincu kita kalah. Kalah. Benar, berapa? 50.000. Gocap. Gocap ya. Cepetan. Tuh ada yang bawa caling ya. Ya elah, harganya sama? Harga sama ya. Gocap. Tanian lokal kita. Cucok M, pokoknya harganya gocapan untuk si Red Queen. Lanjut kita ke Aglonema. Ini Bawati. Progen ya. Bawati. Bawati nama pemiliknya waktu itu. Progen gitu. Ini juga caling 2 nih, rumpun 2. Rumpun 2 ya. Harganya lokal. Gimana? Harga dari 75 saya kasih harga 60.000.
Hah? 60 ribuan. Dari 75 ribu? 65 ribuan. Ya ampun. Jadi 15 ribunya buat ongkir aja buat pembeli kita ya. Dari 75 jadi 65 ribuan aja untuk progen di satuannya. Cepet ya. Ini progen ikinimis nih. Stoknya banyak. Warnanya juga terserah nih. Banyak yang bule-bule. Ini gede banget bang. Ya. Kali itu beda harganya. Oh beda. Kalau yang ini? Kalau ini yang indukan saya kasih 150. 150 ribu tapi ya. Dia udah rumpun dua ya? Sudah ada anaknya. Begitu dia daunnya lebih, ini ke arah Cinderella nggak sih kalau begini? Ini hampir ke mirip ke Ayu Green coraknya ya teh? Ayu Green? Jauh sih ya. Kalau kata saya masih jelas. Ya. Ngapa jadi ke Ayu Green? Yang ini cepat 50 ya satu. Karena emang beda sendiri gede. Jumbo ya. Nah ini suksom juga? Suksom lilin besar, dewasa sih hitungannya. Okay. Harganya gimana? Harganya saya kasih 125. 125 ribuan aja untuk size yang lebih besar suksomnya? Betul. Sisa dua nih? Iya sisa dua. Enggak, itu ada? Ada ya masih teman-temannya ya? Iya, ngapa dia mencal? Ini yang tadi apa? Stok untuk aglonema Red Sunset. Red Sunset, stoknya ternyata di sini. Dia lupa jalan pulang, makanya ketinggalan. Yang dua nyasar. Harley Quinn. Harley Quinn Haki. Ya. Ini lagi banyak dicari nih. Banyak dicari ya teh. Aduh, gede banget. Warnanya juga cakep nih. Udah orange. Berapa? Dari 275 saya kasih 250 aja. Dari 275 jadi 250 ribu nyari di mana Haki segede gaban? Haki segede babon. I love you sekebon. Tinggal satu. Masih ada kalau stoknya kalau ada yang mau. Oh, ya. Alhamdulillah. Cepetan ya. Di 250 ribuan aja gede-gede, warnanya menor-menor. Lanjut. Ini SB. Boleh? Boleh, taikin itu. SB Sultan Brunei. Warnanya menggoda iman jiwa dan raga. Berapa nih? 250. 250 ribuan aja. Oke. Harganya stoknya bagaimana nih, Bang? Stoknya masih banyak kita di kandang yang satu lagi. Oke, siap. Di atas ya? Betul. Sakuntala. Sakuntala ya, gede ya teh? Bener, warnanya Benar. Juga bagus nih. Tuh, harganya gimana? Harga kita samain dengan SB 250 ribu. 250 ribu, Sakuntala. Gope dapat dua. Sama si ini nih. Oh, sama Haki juga ya, 250 ribu. Betul, paketan gua boleh 500 ribu. Ya, 1.4 juta. Nih, tagih lagi. Next. Ya, Red Anita ya teh? Red Anita. Red Anita. Harganya gimana? Harganya saya kasih 85 ribu tuh. 85 ribu untuk ya. Red Anita. Serba 85 banyak kan? Bener. Ini sekarang tuh harganya semua ikinimis, anti meringis. Pokoknya harga tersenyum. Oh, corak. Boleh. Tuh. Oke, lanjut. Ini apa bang yang bulat-bulat? Yang bulat-bulat ya mana teh? Oh itu Dut Wet ya teh? Dut Wet kok cuma, oh itu temennya ya? Iya temennya nanti ada. Oh yaudah itu aja nanti. Iya. Kayaknya lebih gede-gede di sana deh. Betul. Kita ke Green Ball-nya. Tadi kan yang Green Ball mini. Ya sekarang yang biasanya ya. Nah, Green Ball biasanya. Tapi bang kalau Green Ball tuh begini ya. Rentan pecah karena emang ininya keras. Iya daunnya udah gitu bulatnya nengkungnya ke bawah bukan ke atas. Tapi dia bisa di ke atas, ke bawahin kan? Bisa di atasin, bisa di ke bawahin ya. Iya. Saya suka di atas atau di bawah. Harganya gimana? Harganya saya kasih di 150 ribu. 150 ribu berarti 150 ribu. Bedanya hanya 25 ribu dengan yang tadi? Betul. Aduh cepetan. Sok dipilih, mau yang cepet 50 atau mau yang cepet 25 katanya. Wah penyakit nih. Nah itu dia penyakit ya. Penyakit kantong. Aglonema Green Covid. Betul. Harganya gimana? Harganya 225 deh. Di 225 aja deh katanya tuh. Wow ada berapa ini? Stoknya ada di kandang sebelah. Oke ini buat sampel aja ya. Belum diturunin nih kayaknya. Cepetan. Tuh ini tuh bagus tapi harganya aduh luar biasa ekonomis ya. ID-nya green. Warna gradasinya cakep ya bang? Betul coraknya ya. Next, Silver. Silver Queen. Queen. Harganya gimana untuk Silver Queen segede Silver ini? Silver Queen itu saya kasih di harga 175 dari 200 ribu. Ini gede bang? Gede banget saya kasih. Ya ampun, ini tuh gede kayak kembang kol ya. Pokoknya enak banget kalau buat si Dumi ya. Abis gitu lihat warnanya cakep. Masa harganya cuma 175? Betul. Cepetan. Ini aduh nyari di mana loh? Nyari kembang kol segede gini tuh. Cepet 75, kagak ada 200-200-nya. Sebenarnya tadi bayar yang bilang 200 pun ini tuh udah ekonomis loh. Betul. Ternyata lebih ekonomis lagi dengan diskon yang dikasih. Lebih ekonomis. Adel? Adelia.
Adelia. Tanian lokal ya. Oh, tanlok. Berapa? Dari 275 saya kasih 250. 250 aja kata tanian lokal, lihat gincunya sampai merah ke sono-sono. Tuh, batangnya juga merah. Sip. Ada apa lagi ini? Boleh? Nah, itu sundrop ya, Teh. Sundrop. Harganya gimana? Sundrop saya kasih di 80.000. 80.000-an aja iya. Untuk ukurannya si nanti ada yang besar juga. Itu oh, yang ada remajanya. Oh, ini yang di 85.000. Betul. Nanti ada yang lebih gede lagi. Ada. Oke. Okay. Lanjut. Lanjut kita ke aglonema white sunset. Sunset. Wow, rimbun sekali. Mm-mm. Aduh, kalau dulu ini mahal, kalau harga sekarang bagaimana? Sekarang saya kasih di 250 ya, Teh. 250.000? Iya. Awal-awal kan tahu sendiri yang 400 lebih. Iya, betul. 250.000. Yuk, di sini tuh aduh pokoknya kalau teman-teman enggak borong kayaknya nyesel banget nyesel karena banget. Harganya benar-benar masuk banget di kantong. Mm-hmm. Rekomendasi. Noh, lihat akarnya kagak ngerti dia mau ke mana. Akarnya mau ke mana itu dia ya? Iya, ngangkang begitu. Iya, bener dia mau besan. Untuk Pride of Sumatra seperti ini. Dari 250 saya kasih 220 aja. 220.000 Pride of Sumatra katanya menor tuh teman-teman. Menor banget. Menorita Bang. Ayo, gede. Coraknya seperti ini. Tuh. Pilihannya banyak enggak? Pilihannya banyak tuh ya. Oke. Okay. Saya tahu warna apa itu? Red Moon apa Twister? Red Twister ya. Benar dong. Red Moon atau Twister ternyata berbeda. Ya. Ini Red Twister katanya. Harganya gimana? Harganya di 90.000 ya. 90.000-an aja, iya, nggak sampai cepet. Nggak sampai. Ini tuh udah pertanda lokal nggak sih kalau begini ya? Iya udah lokal dong, itu oh, akarnya sudah berjamur. Hah? Jangan bang, jamur. Loh, Red Twister, banyak stoknya? Stoknya banyak, aman. Oke, okay. Siap. Nah ini dia, Cek, barang langka ya. Ya, bambu. Bambu, sekarang sudah mulai nggak ada orang ya. Masa? Iya. Oh, udah jarang? Jarang ya. Wah, dipakai nyengetin mangga mulu sih. Iya, dipakai buat bangun rumah kayaknya iya, itu. Iya, harganya gimana? Harganya saya kasih 85.000. Dari 100.000 ya, Teh? 85.000 tuh dari harga cepe berarti diskonnya 15.000. Cepetan aglonema bambunya besar. Aglonema unik padahal ini ya. Unik daunnya banget. Daunnya tuh berbeda dengan yang lain. Betul. Next, apa okay tuh? Tiara. Ada aglonema tiara ya, Teh. Saya bantu. Menor dan anggun. Menor jedor, katanya. Harganya gimana? Harga untuk tiara ini saya kasih di 250. 250.000-an aja besar untuk ya, tiara. Ini lokal apa? Ini rawatan. Udah rawatan lama. Oh, rawatan. Rawatan lama. Okay. Pasnya udah tahan banting. Asal jangan dibanting. Sayang. Nih, apa nih? Red Inversa? Betul. Red Inversa. Jangkung banget. Ini kalau teman-teman mau belajar tani, ini teman-teman bisa dicangkok atau enggak dipendem dulu nih biar keluar akar baru bisa dipangkas. Betul. Harganya gimana? Harganya dari 125 saya kasih 95 aja. Dari 125? Ya. Wow, diskonnya berarti 30.000. Betul. Jadi 95.000. Betul. Wow. Cucak meong. Pokoknya murcidah pisan. Ya, kita loncat ke sini ya, Teh. Hah? Enggak mau loncat ah. Nih, akarnya yang loncat loh. Ini apa bang? Itu Miss Thailand ya, Teh. Oh, Miss Thai. Miss Thai. Cakep ya dia warnanya. Bagus banget. Ya ampun, orange gitu tingginya gede ya. Tuh, lihat. Gradasinya tuh kayak golden boy. Betul. Ketemu orange, ketemu hijau, betul, ketemu golden. Ih, cakep. Cakep, cakep. Berapa ini? Ini harganya 250. Secakep ini? Secakep itu. Segede ini? Segede itu. Harganya cuma 250.000. Kagak ada juta-jutanya. Tuh. Yes. Stoknya gimana, bang? Stoknya aman. Aman ya? Stoknya aman. Alhamdulillah, tapi nih, aku aja tertarik loh pertama kali lihat beginian tuh, apalagi teman-teman. Karena ini warnanya memang berbeda dengan Miss Thai biasanya. Betul. Ayo. Akarnya sudah keliling-keliling pot keliling dalamnya. Dunia. Keliling dunia. Ya Allah, lebay aman sih. Apa nih? Nah, ini dia Teh, Karabian Mutasi. Karabian Mutasi. Kalau biasanya kita lihat Karabian itu hijau, ternyata di sini lebih menor, bermutasi ke merah. Harganya bagaimana? Harganya saya kasih di 90.000 rupiah. 90.000-an aja ternyata, wow. Segede gini ya. Oke, ini mas stoknya banyak. Banyak ya. Oke, saya mau. Ah, ini ya si endut-endutan. Dut wet rumpun. Oh, ini yang rumpun. Kalau yang di situ? Tunggalan. Ya. Ini rumpun 3. Ini rumpun 4. Wow, oh jadi random.
Random. Tapi adil. Kalau ini lebih agak kecil-kecil, kalau ini gede-gede. Ya. Sip, harganya bagaimana? Harga dari 125 saya kasih promo 100.000 aja. Wow. 25.000 buat ongkir. Harganya cuma cepek aja dapat pohonnya se-RT. Banyak cepet, banget. Iya, ini gede-gede. Mungkin anaknya kecil, tapi kan ininya gede induknya. Betul. Ayo. Cepet. Pohonnya banyak. Kita lanjut. Oke, dilanjut lagi, langsung disodorin yang gede, jumbo dan rimbun. Betul. Ini si aglonemanya babon, harganya gimana? Harga dari 125 saya promo 115.000. 115.000 dari 125. Iya, tadi kan yang kecil 85. Jadi hanya bedanya sedikit aja sama yang kecil, tapi nungguinnya lama. Lama banget. Mending yang gede langsung. Yang gede langsung. ID-nya Sandrop. Betul. Warnanya pekat ya, bagus, subur dan makmur. Tinggal ganti pot aja ya, Teh. Bener. Jadi kelihatan gagah. Betul, kita lanjut ke Margaret ya. Lah ngapain ngambil sini sih, Bang? Situ banyak. Sebanyak, tapi ini ada yang bagus-bagus. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Margaret. Segede gini. Wow, ini juga akarnya udah menjulang tinggi. Harganya bagaimana? Dari 90.000 saya kasih Rp70.000. Wow, dari 90.000 diskonnya Rp20.000 jadi Rp70.000. Nyari di mana Margaret 70 ribu? Cucu meong pasti geleng-geleng kepala kan teman-teman. Warnanya bagus. Stoknya gimana? Stok banyak banget. Alhamdulillah. Ini apa, Big Roy? Big Roy. Tapi warnanya bagus ya, Big Roy-nya. Iya, warnanya menggoda iman. Menggoda banget. Jarang nih biasa dapat Big Roy yang apa namanya tuh? Yang hijau-hijau. Tapi ini warnanya menor. Menor-menor. Cedor katanya. Harganya bagaimana? Harganya dari 50.000 saya kasih 35.000. Dari 50.000 jadi 35.000-an aja. Yang ini boleh lagi cepet 3. Boleh saya kasih. Oke, berarti boleh digabung dengan yang tadi. Bisa. Apa tadi ya? Tadi apa sih, Bang? Dut Anja. Yang tadi Dut Anja. Dut Anja. Boleh digabung ya, ayo. Boleh. Cepet 3 atau 35.000. Ngurangin goceng doang sih, Bang. Kan lumayan buat mama buat beli cabe. Betul. Stoknya banyak. Aman. Oke. Okay. Yang ketinggalan, takut ketinggalan, Teh, ini ada. Apa tuh? Venus. Venus. Venus ya. Sama, Bang. Harganya gimana? Gocap 2. Venus gocap 2, 25. 25. Kalau beli satuan? Satuannya 25, gocap 2 sama aja. Kirain tuh bakal satunya 30, kalau gocap 2 taunya sama aja katanya. 25.000 atau gocap 2, 50.000 dapat 2. Udah terlanjur ngomong, seharusnya harganya 35 ini. Oh gitu. Harusnya 35 katanya. Tuh, jadi gocap 2, ayo cepetan ya. Mekar Sari enggak ada yang mau, Teh? Mau dong. Mekar Sari. Ini anaknya berapa? Mekarsari anaknya 2. Warnanya cakep ya? Warnanya menggoda. Dan jiwa dan raga. Gede banget. Jumbo. Lokalan pasti. Lokalan pasti. Harganya gimana? Dari 7 juta saya kasih 6 juta nih. Dari 7 juta dikasih 6 juta. Ya, diskonnya 1 juta. Iya. Anaknya 2. Anaknya 2. Sosnya jumbo banget ya. Babon. Tuh. Gede ya. Ini mah kita buat selfie kayak ketutupan loh. Ketutupan. Iya kan? Gede, jumbo. Dari potnya aja pot gede ya, Bang? Potnya gede banget. Pot 15, 17? Pot 17. 17. Dia 7 jutaan aja. Ini enggak? Ini orange juice boleh? Ih, pakai es mah enak nih. Orange juice. Iya kan? Ya. Pakai batu es enak. Betul. Gede tapi ini. Harganya gimana? Rp250.000. 250.000-an aja untuk pilo orange juice. Ini philodendron tapi yang tidak yang terlalu merambat begitu. Enggak. Jadi cantik. Cantik ya. Buat pemanis buatan. Hah? Pemanis buatan. Ini Red Anja juga ya, Teh? Kadang-kadang ada dia kata-kata yang bikin kita kaget itu. Apa ini? Red Anja Mani. Red Anja Mani. Lah tadi Red Anja. Kalau yang tadi harganya 50.000. Kalau yang ini? Kalau yang ini harganya 35.000. 35.000. Berarti boleh disatuin lagi? Boleh. Oke, jadi bikin paket dadakan ya antara si Red Anja, Big Roy, Big Roy sama Dut Wet. Dut Anja. Dut Anja ya. Nombok loh. Ayo, cepetan. Di 35.000-an aja untuk size yang seperti ini, 100.000 boleh 3 katanya. Cepet, stoknya banyak. Nah, ini baru. Nah, ini Dut Wet. Karena tadi di depan matanya Dut Wet, akhirnya menyebutkannya Dut Wet. Ini merumpun 2 ya.
itu bicara satu aja. Bicara satu aja, takutnya ntar pada iri hati ya Teh. Hati dan dengki gitu. Harganya bagaimana untuk seperti ini? Ini dari harga gocap. Saya turunin goceng ya 45. Lumayan, dari harga gocap diturunin goceng 45.000. Ayo ID-nya Dut White. Sebenarnya mending yang besar tadi ya? Yang tadi, cepet. Dapat banyak se-RT kalau kata Teteh. Iya, kata aku. Oke, boleh tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman emang maunya cukup, perlunya satu ya nggak apa-apa ada betul. Di sini. Dan itu pun ada yang bawa anak-anak kehidupannya, tapi tidak banyak ya. Di random aja. Betul. Next. Jamilah jackpot ya. Slebel. Yang namanya Jamilah tuh cantik ya Teh. Iya. Kalau pakai jackpot lebih cantik. Pakai jackpot dia bingung. Lebih cantik kata. Si Slebel ini, si JJ ini harganya bagaimana? Harganya 150, cuma untuk hari ini saya promo jadi 120.000. Wow. Beneran? Betul. 150.000 itu angka dahsyat, harga super ekonomis. Betul. Ternyata lebih jackpot lagi dengan harga yang menggoda iman di 120.000-an aja. Yuk cepetan. Banyak enggak? Stoknya banyak. Oh, banyak. Alhamdulillah cepetan ya untuk si Slebe harganya lagi murcidah kacida di 120.000. Heeh. Aduh, murcidah bang. Red eksotik. Eksotik red. Hah? Harganya gimana untuk harga red eksotik sebesar kita ini? Kita samain dengan Jamilah. 120.000. Betul. Wow, cepetan 120.000. Cepek 20. Stoknya banyak. Ketinggalan noh. Ini. Ya, Aladin. Kaladin ya. Oh, Kaladin mah bedak ya. Aladin. Kaladin. Harganya gimana nih Bang Yayan? Harganya 150. 150.000-an aja. Aladin cakep tahu. Bagus tahu, gede ya. Rimbun. Nah. Cakep banget. Banget. Makasih loh. Oh, no, belum nih. Susan. Susan, nanti Susan ada yang bagusnya Teh ya? Oh ya udah deh. Iya, yang bagusnya yang aja. Bagus dong kalau begitu. Ini lagi proses perawatan. Siap. Rengginang. Rengginang ya. Apa dong? Ini Golden Siam. Golden Siam, bukan Rengganis. Bukan Rengganis. Oh beda. Golden Siam, tapi mirip Rengganis ya. Iya. Tapi ada yang bilang Rengganis, ada yang bilang Golden Siam. Kalau saya Golden Siam aja. Oke, Golden Siam aja katanya. Mm-mm. Nah ini tuh kayaknya lokalan banget sih Bang. Betul. Karena akarnya, dari akarnya tuh sudah, aduh. Betul banget. Perlu dicek-cek, udah keluar-luar. Mm-mm. Harganya bagaimana? Harga 125.000. 125.000-an aja untuk Golden Siam. Mungkin Rengganis yang udah mutasi kali ya? Betul. Ini dong. Iya ya. Harga sama aja pokoknya. OTW. OTW Rengganis. Soalnya cantik nih ini nih. Nemu lagi cuma satu. Cuma satu ya? Iya, cuma satu yang itu. Jangan pintar lagi. Next. Coconut Delight. Kelapa. Coconut Delight. Harganya bagaimana sebesar ini? Dari harga 175 saya kasih cepek limpul. 150 aja. Cepek limpul coba. Bahasanya bikin kita mikir dulu jadi kayak orang dongdong ya. Ayo dicepek 50 aja untuk Coconut Delight sebagus ini. Waduh, dulu tuh harganya di 400.000-an. Betul. Sekarang cuma 150.000. Betul. Performanya padahal masih cantik ya. Cantik. Lanjut. Nah, ini dia. Red Mela. Ini ada yang dua batang isinya Teh. Iya, ini rumpun dua. Tapi bicaranya satu ya untuk satu. Seperti ini. Jackpot. Harganya bagaimana untuk harganya tata? Dari 200.000 saya kasih 175. 175.000. Yuk, dari 200.000 diskonnya 25.000 alias Jigo. Red Mela. Jigo diskonnya Jigo. Oke. Okay. Kom, mari kom. Nah, ini kunpa ya Teh. Oh, kunpa ya? Kunpa. Kunpanya saya kasih harga promo nih. Rp300.000. 300.000-an aja untuk kunpa. Kunpa itu kom-kom pantah. Mutasiannya. Oke. Tapi masih jenisnya sama ya? Kom-kom. Jadi kita mengenai si kom-kom, tentunya kunpa. Iya, kunpa. Kunpa ya kun. Beda-beda ya. Okay. Jadi apa gitu ya? Lanjut. Boleh. Legasi putih. Nah, begitu akarnya. Ih, di sini menggoda banget ya akar-akarnya. Akarnya sudah nongol-nongol keluar, udah enggak kuat di dalam, udah penuh soalnya. Harganya gimana untuk harganya dari 200.000 saya promo 175 aja. 175, teman-teman. Betul. Ayo red white legacy sebesar ini, serimbun ini, coraknya juga mewah, 175.000 aja.
Cepetan ya, ini kalau nggak beli nyesel karena ini harganya sudah ikini mis, anti meringis, lagi promo katanya di kandang baru. Betul. Apa nih? Ini namanya Angel Heart. Wede, malaikat. Namanya dari Brazil ini teh. Wailah. Jauh amat ya, iya. Bikin namanya sampai ke Brazil. Angel Heart, harganya berapa? Dari 175 saya promo 150. 150 ribuan aja untuk Angel Heart, dari 175 diskonnya 25 ribu lagi, lumayan banget. Menor. Diskonnya bisa jadi satu ID. Betul. Kalau belinya banyak. Stoknya banyak ya? Banyak, aman ya. Aman. Ini dia si Eniza. Eniza. Warna ori ini begini nih teman-teman. Hijaunya pekat, tapi gitu dia rimbun nih. Saksa juga besar, harganya bagaimana? Harga dari 250 promo 200 ribu. Wow, diskonnya gocap. Buat ongkir ke Kalimantan ya. Bener, ayo dari 250 ribu jadi 200 ribuan aja untuk Eniza. Diskonnya 50 ribu ya, gak kaleng-kaleng. Ya ampun, oh rimbun, gede, udah babon ini. Alat bisa kebon, balik lagi ke situ. Gocap bang diskonnya, ya ampun. Ini dia teh ya. Yang iya. Suka black-black, ini dia Black Diana. Ijo. Yang suka ijo-ijo tapi kehitaman. Iya bener, diralat loh. Black Adele, Black Diana. Black Diana. Sebesar ini, tapi warnanya hijau pekat, harganya? Dari 100 ribu, saya promo lagi, 85 ribu. 85 ribuan aja dari 100 ribu. Wow, harganya benar-benar bikin twing-twing. Iya. Pengen borong kayaknya ya. Betul. Ini ketinggalan ya teh? Iya jangan ditinggalin dong. Apa nih? Karena nangis dia. Widuri ya. Widuri. Widuri merah? Widuri merah. Harganya bagaimana? Harganya 225. 225? Sebesar ini? Besar itu. Wow. Sama besar. Dengan tiara ya? Tiara 250. 250 ya? Beda tipis. Tadi lupa seharga sendiri. Di 225 untuk widuri merah. Gede ya ini, bukan yang kecil-kecil ya teman-teman. Bukan. Ini super wet ya, itu ada dua batang isinya. Tapi ini unik. Jadi super wet, daunnya tuh mungil-mungil tuh segede gini ya. Tapi rimbun. Rimbun. Ini biasanya sih yang unik-unik begini yang suka dicari. Iya. Mau dikeluarin? 100 ribu. Harus cepet. Masa bang? Betul, semua yang dapat dua ya. Lagi. Yang pun cepet ya, 1, 2, 3 udahan bang, ini cuma satu soalnya. Iya. Bentuknya kayak love gitu. Betul, ya. Betul, unik banget daunnya juga ya. Ini ada aglonema wulandari red green. Banyak amat, taruh. Iya. Aglonema wulandari red green. Red green, konsisten dia mau red apa green. Soalnya warnanya ada dua, red sama green, jadi namanya red green gitu. Yang bikin nama siapa? Yang bikin nama bos kita. Kira-kira dia yang jadi bawahnya red, atasnya green. Ya. Suka-suka dia mau kemana, tapi bukan. Betul. Sektoral ya, kalau sektoral kan sebelahan. Betul. Oh ini atas bawah. Atas bawah. Ayo, wulandari aja kalau begitu ya, harganya gimana? Harganya 300 ribu, dari 350. Dari 350 ribu jadi 300 ribuan aja katanya, cepetan ya. Wow, sasnya besar. Tapi kalau yang ini lebih dominan ke hijau. Nah ini yang kita pegang ya. Ada berapa yang red greennya itu? Yang red greennya banyak. Ayo, sih. Pilihin loh. Red green ini juga red green. Ayo. Tuh. Memang katanya dari hijau tuh bisa pindah ke red ya kalau bulan dari. Tergantung perawatan. Oh, cocok-cocok suhu dan iklim gitu ya. Oh, kira ini perawatan ke klinik. Beda ya.